Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Saya coba tes movie, dan jika Anda klik spasi, Anda sudah mempunyai peluru di atas kiri, dan di sini saya akan meletakkan peluru tersebut di pucuk senapan. Seperti itu, dan saya memberikan peluru dot garis bawah X sama dengan, dan saya memberikan senapan dot garis bawah X dan dikali mat.cos.cos, dan di sini adalah sudut. Jika saya memberikan semacam ini dan saya tes movie, saya lihat saya mempunyai dia di tengah, dan jika saya seperti ini, saya mempunyai semacam itu, dan mungkin saya copy dan paste, dan di sini saya berikan Y dan Y, lalu scene. Saya tes movie. Saya sudah mempunyai di situ. Saya masih belum memiliki tepat di senapannya. Saya coba memberikan plus 12. Saya coba. Saya mendapatkan di situ dengan plus 12. Saya coba lagi. Saya memberikan di sini bukan 9, saya memberikan 11 supaya terlihat. Nanti saya kembalikan ke 9. Dan mungkin saya memberikan 8. Saya coba tes movie. Kita mendapatkan semacam itu, dan Y-nya mungkin saya memberikan plus 60. Saya mempunyai semacam ini sekarang, dan masih belum sesuai dengan bayangan saya, dan di X mungkin 60 juga. Saya coba tes movie. Dan saya masih belum memiliki di sini. Mungkin saya memberikan min 90. Seperti itu, atau mungkin 45. Maaf, 45. Saya coba. Saya tambahkan. Jika kita cek, saya sudah mempunyai semacam ini. Saya rubah lagi di senapan. Saya sudah mempunyai senapan semacam ini, dan saya mempunyai peluru di sini, dan
Saya menuju ke scene satu, lalu saya memberikan ini. Saya memberikan min 90 derajat. Saya memberikan kurung di sini. Oke, otomatis sekarang jika saya tes movie, saya sudah mempunyai peluru di sini. Saya bisa menambahkan di sini mungkin 70. Sini 70. Tes movie. Oke, saya mempunyai di situ. Dan saya sudah mempunyai peluru yang sesuai dengan pergerakan senapan. Oke, dan saya kembalikan ke 9 supaya tidak terlihat. Saya tes movie lagi. Dan sekarang saya sudah mempunyai peluru yang tidak terlihat. Dan saya akan menggerakkan peluru tersebut. Oke, saya matikan dan di sini saya sudah mempunyai sudut yang benar. Dan saya menambahkan mungkin semacam ini peluru dan mungkin kecepatan. Kecepatan X mungkin semacam itu. Dan saya memberikan sama dengan saya memberikan ini mid cost sudut, saya copy dan paste, mungkin saya berikan plus 4 mungkin, dan saya copy paste, dan di sini adalah kecepatan Y. Lalu saya sudah mempunyai gerak peluru dan di sini saya memberikan fungsi di gerak peluru. Oke, fungsi pergerakan peluru kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.